Bye-bye Situ Bondo. Kami punya kenangan Situ Bondo karena radiatornya di gas. Oke. Okay. Saya di arahnya ke sini loh. Tak, sama Matt. Saya kan ikut saya keliling Indonesia, Pak. Iya, saya hanya mengikuti Matt. Saya enggak tanya tujuannya. Makanya saya Oke guys, selamat malam. Kita sekarang lagi di Bundaran. Ada bapak, kita dipanggil. Gimana pak? Rombongan apa? Ya? Rombongan apa? Saya lagi pilih di Indonesia pak sendiri. Boleh lewat sana pak. Gimana? Suratnya kalau hit, ya. Truk ke kiri dulu jalurnya. Oh siap. Suratnya ada. Saya karena saya nggak tahu pak ya. Nih, dompet STNK dong. Jadi ceritanya gue salah jalur. Bis truk jalurnya gak boleh lewat kanan. Jadi ya akhirnya ditegur sama bapak polisi. Mana Mi? Ini lempar. Jadi saya ditilang pak. Iya. Kok langsung ditilang? Saya kan nggak tahu. Diberitahu aja dulu pak. Mas, karena saya melanggar bukan karena. Di mana pak? Sebelah mana pak? Rambu-rambunya itu di sana. Sebelah mana pak? Sampai putar balik, nggak apa-apa. Dilihat lagi rambu-rambunya. Timnya mana sampai? Tolong tunjukin dulu pak. Saya nggak tahu. Saya ini beneran saya nggak lihat. Ya. Jadi mohon bisa, di kok. Yang lain bisa kok. Mohon dikasih tahu aja dulu, nggak perlu langsung ditilang pak. Kan bapak perlu menjelaskan kan dulu. Kecuali nggak ada rambunya mas. Iya, karena saya tidak lihat pak. Iya, terus salahnya siapa kalau nggak lihat? Masa salahnya pak polisinya? Di sebelah mana rambunya pak? Rambunya itu di atas itu nggak jelas pak. Bus, rambunya apa? Truk dilarang lewat jalur sini, lewatnya muter nanti ke sini. Saya diarahinnya ke sini loh. Sama Matt, saya kan ikut, saya keliling Indonesia pak. Iya, saya hanya mengikuti Matt. Saya enggak tanya tujuannya. Makanya saya izin, tolong arahkan saya aja pak. Guys, kita mau masuk ke dalam kapal menuju Gi.
finally. Masuk kapal, Papi. Yo. Oke, teman kece. Sekarang alhamdulillah kita sudah ada di dalam kapal. Tuh. Bersanding dengan para bis-bis besar. Dan Mami kece. Rasa bahagia, senang, sedih, ngantuk, capek, semangat, semua jadi satu. Yang terpenting adalah salam keluarga Cikidot, kece barai. Oke guys, selamat pagi. Sekarang di sini ini jam 3 seperempat. Sepertinya kapal sudah mulai menepi dan sebentar lagi kita keluar dari kapal. Begitu terus perjalanan kita. Semangat, 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 semangat. Kece badai. Oke guys, selamat pagi. Sekarang di sini jam 3:30 pagi. Nah, ternyata karena gua satu keluarga, gua Mami sama Inca, akhirnya swapnya satu aja. Kan satu keluarga. Minta izin satu aja. Oke, sekarang lagi mau swap, tapi lagi antri. Tapi kalau mau swap antrinya rapet gini, bahaya nggak kira-kira? Gue sih nggak tahu. Mudah-mudahan aman dan sehat selalu. Oke guys, sambil menunggu antrian baru kita naik lagi ke sana. Kece barai. Oke guys, teman kece, sekarang saya mau di-swap dulu nih. Swap antigen. Mudah-mudahan aman. Bismillah. Ini baru apa ya? Ya. Sudah. Pelan-pelan nih, Mbak. Ya. Dipakai sampai menutup mulut maskernya biar takut repot-repot. Fit, sabar. Iya. Agak dengar ke atas. Baik. Ini siapa ya? Sudah. Satu kali aja. Iya. Oh, sekarang betul. Gitu. Kalau PCR tuh. Oke. Halo. Kapan ini dong colok-colok gini guys? Mau vaksin takut suntik? Hah? Oke. Hasilnya sudah jalan. Kita lihat. Bismillah negatif loh. Keluar itu garisnya satu negatif ya? Iya. Alhamdulillah. Gagal dong punya anak. Sudah. Oke, okay, thank you. Suratnya? Di sebelah sana. Oh, siap.
Negatif guys. Oke guys, negatif guys. Tombaknya tadi video nggak mau tapi dia bilang negatif guys katanya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sih. Oke. Siap. Ya. Oh, cepet banget ya. Iya. Oke, udah jadi guys. Oh gitu ya, makasih ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita sudah dapat suratnya dan alhamdulillah kita sudah dapat, alhamdulillah negatif. Sekarang kita mau balik ke bus. Sekarang kita ambil sama tugasnya mbak-mbak di situ yang baju kuning. Kasih dulu ya. Tapi gak bisa kebuka nih. Pak, masuk lewat mana, Pak? Tungguin, Pak. Oh, tungguin, siap. Ini kan pintu keluar. Kita suruh masuk dari sini. Nah, ini kita nungguin dah. Kalau ada orang keluar, baru kita masuk. Nah. Nah, udah kebuka. Oke, sekarang kita masuk. Oke, sekarang sudah dikembalikan. Oke, sekarang kita balik ke bus. Dan mami udah nunggu di sana. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Aku enggak jadi masalah sama mama. Ramai tuh. Bagus. Kayak lampu-lampu busnya. Gelap ya? Ntar lagi juga terang. Hop. Ada Bapak Presiden. Bapak Presiden Jokowi aja pakai masker, Pak. Sama, Pak, saya juga pakai. Nah itu rumah kece. Sekarang kita sudah balik. Tungguin ya. Capek juga. Subuh-subuh suruh jalan kaki. Pak, ayo Pak. Go, sekarang kita saatnya melanjutkan perjalanan. Ke mana aja yang penting bisa tidur. Udah dapat. Ngantuk guys. Belum tidur. Oke, sekarang kita sampai di bus. Bismillah. Oh. Yuhu. Kamu bebas. Selamat saya. Yes. Bebas. Oke. Okay. Waktunya kita cus. Waktunya kita ngece barai. Pak, izin ya, Pak. Ya. Mohon doanya. Oke. Okay. Saya mau keliling Indonesia, mohon doanya biar sehat. Oke, okay, amin. Ayo. Pak, izin ya, Pak. Makasih ya, Pak. Jalan dulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Pak, izin, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Oke, guys. Ini itulah ceritanya. Ada aja ya. Karena kita bawa bus. Iya, dan kita unik kali ya. Jadi mereka mau tahu aja dalamnya. Ya, pertama tanya ini rombongan apa? Rombongan orang isinya cuma 30. Iya. Yeah. Iya doang. Oke, sekarang kita fokus setir dulu, cari tempat parkir yang enak buat istirahat guys. Karena Pace belum tidur dan Mace sudah tidur bangun. Lanjutkan perjalanan kece barai.